Buah timunnya dicuri sama kancil. Ayo kita tangkap ya si kancilnya ini. Hai, si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Wah, ini gimana nih kancilnya ini? Suka mencuri timun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Wah, kasihan sekali teman-teman ini Pak Taninya ini. Kancil ini gak boleh mencuri ya teman-teman. Jangan meniru kancil. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Ayo kita tangkap kancilnya teman-teman. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Hore teman-teman, kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita jalan-jalannya naik kereta api ya. Hihuy. Oh iya, aku ikut. Naik kereta api, tut. Naik kereta api, tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, kereta kita berhenti lama. Kita naik kereta api teman-teman. Cepat keretaku jalan, tut. Banyak penumpang turut, keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Hihuy, naik kereta api.
terlalu berat. Di sinilah ada stasiun, semua penumpang turun. Kita naik kereta api ya teman-teman, enak sekali loh naik kereta api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Sampai jumpa teman-teman, dadah, naik kereta api, cihuy. Bentuknya macam-macam. Aku juga mau main layang-layang.